Kenapa ikhlas perlu? Maka disebut lagi, ini permulaannya fakir. Permulaan fakir daripada dia tidak rasa, dia rasa semuanya adalah milik Allah Ta'ala dan dia fakir. Dan kemudian ikhlasnya kepada amalan yang dia lakukan, dia tidak memandang kepada amalnya, dan kemudian dia tidak menuntut sesuatu pun balasan daripada amalannya tersebut. Lepas tu ada awliya Allah Ta'ala malu nak minta syurga Allah Ta'ala. Kenapa? Lepas tu bila baca ilahi lastu lil firdausi a'la, nah, bila Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Tuhanku, ilahi lastu lil firdausi a'la, saya tidak layak untuk masuk ke dalam syurgamu, nah, tapi saya tak mampu menanggung siksa nerakamu. Ada orang tak faham baca, dia kata minta syurga pun tak mau masuk, neraka pun tak mau, nak pergi ke mana ni? Manzilah baina manzilatain, tak kan manzilah manzilatain. Ni bodoh, orang tak faham, faham. Han tak faham, duduk diam. Punya bengong sampai tak reti apa ni. Masalah juga anak. Orang tu kata saya ni tak layak nak dapat tempat tersebut. Tapi saya tak mampu untuk nak menanggung sisaan dalam neraka. Nak bagi tahu kata iftiqar dia kepada siapa sebenarnya? Kepada Allah. Habis tu kamu nak kata kamu layak masuk syurga. Ya Allah, masukkan ke saya ke dalam syurga ya Allah. Karena saya layak masuk syurga. Kalau kamu tak masuk, maka kamu adalah yang tidak adil. Ha gitu. Sebab itu waktu doa. Gila ke apa? Sampai tak tahu apa. Tu pun tak nak komen.